Yo guys, hello guys, welcome back to Eastern Gaming. Kali ini saya akan bermain game Brawl Star lagi ya. Pada kali ini dia yang kutunggu-tunggu ya. Yaitu Liga Bintang yang baru, yang lama sudah tahu di video-video sebelumnya dari para YouTuber Brawl Star Indonesia maupun luar negeri. Nah sekarang Liga Bintang terbaru. Apa rasanya dan gameplaynya liga baru ini, liga bintang yang terbaru ini ya, yang baru ini, tapi dan juga hadiah musim. Oke, hadiah musim seperti ini, ada yang 10, ada yang 2000, ada 15.000, tambahkan sampai itu guys. Oke, dan papan peringkat tidak ada ya. Tiga set ini solo mau tim saya nggak tahu ya. Oke, apakah yang ID lokal ID Indonesia ada? Oke. Oke. Kamu sudah bermain satu pertandingan untuk bisa mendapatkan hadiah. Apa maksudnya guys? Oke. Main musim pertandingan ini, musim ini. Opsi pembelian kostum eksklusif. Lalu, oke. Baiklah. Langsung saja kita mulai gameplaynya. Ya. Oke. Mungkin solo baru tim ya. Oke, solo. Oke, mulai main. Oke, dia acak guys. Oke. Oke. Oke, kita pilih siapa ya. Oke, sini aja ya. Lumayan menarik dan bagus. Oke. Mirip game itu ya. Maaf ya. Mirip game ML Mobile Legend. Dan game-game lainnya kan, tapi Mobile Legend lah ya. Oke. Oke. Kayak itu cara mainnya di solo ya. Oke. Oke, ronde 1 yaitu biasa lah ya. Sengit cuk. Jalan. Ayo guys, tancap gas guys. Ya, kenyekan lah guys. Oke. Ini ronde 2 dan memiliki rondenya 22 buah doang ya.
Boleh fokus ya. Hancur kan. Karena ada si itu guys, si anjing itu guys, si jenderal komando ya, ya si jenderal. Oke, pasrah aja ya, meskipun ini mode solo ya, nggak apa-apa turun guys. Gue mesti makin nanti ini mendapat ini ya. Meskipun opsi pembelian eksklusif, pembelian tak menggunakan permata atau mungkin gunakan apa ya? Ini poin bintang mungkin ya. Oke. Kita pilih mode tim gameplay yang kedua. Oke, apa seruannya tim daripada solo atau mungkin sama saja? Langsung saja kita lihat. Dan menu tampilan sudah berubah di sini ya. Dan juga ada perbaruan. Ini dilapangkan ini dulu. Sama kayak geng. Diluaskan lagi. Kayak itu ya. Kayaknya jadi gitu guys, 3 tim mungkin ini, 1 dan 11 ini satu ya. Pemain biasa pun umumnya dilarik kita ini, cuma kita harus undang berapa tim di sini. Ya. Mungkin sama aja atau solo ya. Oke, solo saja karena solo ya kita sendiri aja. Ya lain kan bisa mencari pemain bukan? Ya. Aku udah tahu ya guys. Oke. Oke. Oke, masih menunggu. Oke. Baiklah. Jadi gitu gameplaynya, berbagai acakan itu. Acakan dari map dan juga ya. Jadi ini guys. Meskipun game roster ini, tapi dari pihak Supercell ini daripada game-game lain kan ini guys. Oke. Wah. Pas Supercell ini game indelnya terbaru sih.
Ya meskipun banyak game-game lainnya sih yang bagus, cuman game yang satu ini memiliki keanehan nih guys. Game dari developer Supercell daripada game-game developer lainnya guys. Ya, jadi gini guys, kejanggalannya atau keanehannya guys pada game dari developer pembuat semua game dari itu Supercell ya. Jadi caca ini guys. Jadi gini guys, ada sebuah caci atau sampah-sampah meskipun sudah 200 APR segiga hampir segiga, hampir segiga OC bom dari pertanakan, game dari pertanakan, lalu peternakan, lalu oke imbang. Oke, tapi hanya seperti itu doang ya guys. Seperti itu doang ya guys. Seperti itu doang deh guys. Memiliki sampai cace ini doang guys. Ya, seperti aja dari game-game semua cus dari game Supercell. Hanya satu itu aja guys, kejanggalannya guys. Ya. Menang guys. Ya itu aja lah ya. Oke. Sedikit pula ya naiknya ya, mungkin berkali-kali mainnya ya mungkin ya. Ya jadi itu aja dari semua game-game itu kecuali Supercell ini. Semua game Supercell ini cacingnya banyak sekali guys, tapi nggak apa-apa, caci-caci sampah hampir segiga mirip COC, Supercell, Super COC, lalu Brawl Star, pantai bom, lalu high dan Clash Royale. Ya itu sih, itu aja, tapi nggak apa-apa kan, nggak mengaduh buat HP yang HP kentang, HP yang nggak kentang, mungkin itu ya. Jadi pada kali jadi ini mungkin kesimpulan pada gameplay kali ini, gamenya ini bagus
dan juga mantap-mantap juga gameplaynya. Ini bagus dan juga sama kayak ML di konsep, tapi beda-beda game nggak apa-apa ya. Yang penting sudah jauh melebihi perbedaan dari sebuah game ya. Ya bagus, game bagus, mantap, diacak. Jadi itu kesimpulannya bagus dan main naik ranked dari liga bintang yang terbaru ini daripada yang lama sangat bagus, lumayan bagus ya. Jadi gitu kesimpulannya ya. Oke, mungkin situ aja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Like, comment, dan subscribe, share video di teman-teman kalian. Bisa share, jangan lupa beritahu teman-temanmu. Kalau subscribe channel ini gratis guys, gratis. Untuk upload pulsa, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tahu notif terbaru dari channel ini, video baru ya. Coba follow Instagram, sudah ada di deskripsi. Oke guys, mungkin segitu saja ya, karena sudah lama sekali. Karena lumayan lama juga ya durasinya ya, dari gameplay permainan liga terbaru ini. Oke, segitu saja. Bye-bye, dadah.